ribuan warga berburu bunga di Festival Sukabumi Sukabunga 2024. Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, HJKS, diperingati setiap tanggal 10 September setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Sukabumi memperingati hari jadinya yang ke-154. Diketahui, berdasarkan hasil kajian historis, hari jadi Kabupaten Sukabumi yang lebih tepat adalah 10 September 1870. Tahun ini, peringatan HJKS mengusung tema, melanjutkan karya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Seperti yang dilihat dalam video, ribuan warga memadati Festival Sukabumi Sukabunga yang digelar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, HJKS, ke-154 pada tahun 2024 di Lapang Cangegar, Palabuhan Ratu, Minggu, 8 September 2024. Peserta Festival Bunga adalah para instansi dinas dan lembaga di lingkungan Pemkab Sukabumi. Sejumlah kendaraan dengan hiasan berbagai bunga dipamerkan. Reporter sukabumiupdate.com, Ilya Supendi melaporkan ribuan warga dari kalangan tua sampai muda yang datang dari berbagai daerah di sekitar Palabuhan Ratu berebut untuk mengambil bunga dari mobil hias untuk dibawa ke rumah mereka. Orang-orang banyak yang ambil, jadi saya ikut juga, buat hiasan di rumah. Ini bunga hidup, bagus banget, ujar Ida, 46 tahun, warga Citarik yang ikut dalam keramaian. Warga lainnya, Cindy, 18 tahun, mengaku sengaja datang dari Cikidang untuk menghadiri festival bunga. Ia bersama temannya baru pertama kalinya datang di festival. Pertama kali datang, ambil bunga untuk berfoto, kata Cindy. Festival Sukabumi Sukabunga tahun ini tidak hanya menjadi perayaan warna-warni bunga, tetapi juga merupakan momen penting dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata dan pertanian di Kabupaten Sukabumi. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, mengatakan Festival Sukabumi Sukabunga ini menjadi sorotan utama dengan warga antusias berburu bunga yang dipamerkan. Setiap tahun, kegiatan ini dievaluasi untuk memastikan manfaat yang dirasakan, terutama dalam hal pengembangan pariwisata dan pertanian, kata Bupati.